ini tercipta waktu kondisi COVID kemarin Bu. Jadi jamu kita ini kan jamu yang cair ini kan gak tahan lama, 1 hari 2 hari usianya. Jadi kita berpikir gimana biar tidak banyak terbuang, apalagi kondisi COVID ini kan banyak barang yang jamu gak laku, terutama masyarakat juga melemah. Jadi kita berpikir gimana yang bisa tahan bahkan sampai setahun. Makanya itu saya berpikir gimana kita buat ekstrak yang jenisnya ekstrak. Alhamdulillah kita coba, walaupun pertamanya banyak sering gagal pertamanya Bu. Tapi alhamdulillah setelah tahu triknya udah jadi seperti itu seperti ekstrak. Dan peminatnya alhamdulillah lumayan banyak kita terjadi. Apalagi waktu itu kondisi COVID itu banyak apa namanya yang menyukai jahe ini untuk minuman-minuman kesehatan, menambah imun tubuh. Itulah awalnya kita menciptakan. Jadi di saat kondisi orang berpikir apa harus dibuat dalam kondisi COVID ekonomi melemah, alhamdulillah kita bisa menciptakan produk baru di antara produk kita yang lama. Pembuatannya ini pertama jahe itu kita cuci, jahe merah bu ya, kita cuci bersih, kita bilangin apa yang kulitnya itu, karena kita sedikit buatnya awal kita blender aja, kita potong-potong, kita blender, kita peras, kita saring, peras, diendapkan selama 2 jam lah, satu kita bisa, dan supaya tangkinya itu mengendap. Karena kalau batunya diikutan sering bisa ada kendala nggak jadi. Jadi setelah itu, setelah mengendap baru kita rebus. Percaya lah kita rebus sekarang ini itu sudah dalamnya sudah ada tercampur rempah-rempahnya, di antaranya itu ada kayu manis, bunga lawang, cengkeh, kapulaga, ada cabai jawa, ada cabai puyang, ada kayu secang, ada serai. Ada apa lagi? Ada garam, ada buah pala. Jadi ada sekitar, ada merica juga sedikit. Ada 11 rempah di dalamnya. Nanti setelah ini, setelah sudah kita rebus, bila terasa meresap, baru kita pindahkan di mesin itu. Kita taruh gulanya, kita campurkan, diaduk tuh sekitar 2 jam dengan api yang sedang. Sampai menjadi mengkristal, kurang lebih kurang prosesnya seperti itu. Kalau sudah mengkristal, baru nanti segera dia harus segera dikemas. Karena kalau nggak dikemas, nanti lembab kembali. Jadi seperti produk udah lama, harus segera dikemas. Kebetulan alhamdulillah semua sudah ada dari dinas kesehatan, PR-nya sudah ada, dari halal-halalnya juga sudah ada. Ya harapannya bisa membantu pemasaran produk UKM ini Bu ya, karena UKM ini pertama kendala mungkin pemasaran, dan yang kedua mungkin di permodalan. Biasanya itu aja sih, pemasaran dan permodalan. Walaupun sudah ada modal tapi masalahnya juga bingung gimana, karena kenyataannya walaupun izin sudah selesai semua, kalau kita penjualan banyak juga yang ini Bu yang nggak bisa menutupi untuk kebutuhan mereka. Karena banyak juga teman-teman kita juga ya sudah ini semua sudah ada, tapi kendalanya juga di pemasaran selalu bermasalah. Karena mungkin kalau masyarakat ya barangkali itu yang membuat masalahnya kurang berjalan. Harapannya mungkin di media center ini nanti kita bisa dipromosikan produk kita untuk menambah penjualan lah produk kita ini, harapannya seperti itu.